sekarang diam-diam dia nongol di sini, katanya mau ngasih surprise buat saya nih. Oke, ya selamat siang Bang Haji dan Kak. Iya. Ceritakan nih bagaimana persiapan dari diselenggarakannya acara hari ini. Ya, saya sebagai tamu spesial ya yang Pak Guntur bilang, jadi saya memang kepengin tahu setelah beberapa tahun sebelumnya setelah datang ke sini di awal di pertama Capri Carnival dan sekarang banyak kemajuan, banyak perubahan. Saya bangga. Bangga sekali, ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa karena teman-teman dari Capri Carnival itu setiap tahun hadir di JFC, di Jember Fashion Carnival, yang itu jelas-jelas karnaval berkelas dunia, udah masuk peringkat 3 dunia ya di Jember. Dan tahun lalu Capri Carnival hadir, termasuk 2-3 tahun lalu juga hadir dari teman-teman yang terbaik. Ini nanti setiap tahun akan datang ke Jember untuk mempromosikan Capri, bahwa di Capri itu ada karnaval yang besar yang bisa disaksikan langsung seperti siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita mempersilakan dengan segala hormat Bu Nur Kepulauan Riau berkenan menyerahkan tepak sirih kepada salah satu peserta sebagai simbol dimulainya acara Capri Carnival. Dengan segala hormat kami persilakan kepada Bapak Sekda, Bapak Dr. Haji Tengku Said Arif Fadil.
selatan linggo, tunduk tanah Melayu.